Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngasih tahu cara metal deker kopling ya guys. Jadi koplingnya itu dalam, nggak ada tenaganya. Ini kita mulai setel dulu. Diusahakan yang rata ya guys, supaya kuku macannya itu habisnya juga rata. Nggak habis sebelah miring gitu guys ya. Ini dengan mekanik Agus guys. Jangan lupa subscribe guys, like and comment. Ya guys, setelah disetel tadi guys dekroknya, terus guys, terus banget pokoknya guys, mantap. Kalau habis gini jangan langsung diganti guys kampasnya. Bisa disetel ya disetel, kalau udah nggak bisa disetel kita ganti.